Halo adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas materi di kelas 8 sekolah menengah pertama, yaitu relasi dan fungsi. Nah, kita memulai dari yang bentuk paling sederhana, yaitu menggambar diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Oke, kita coba ya. Nah, diagram panah itu begini mengerjakannya. Jadi di sini ya, yang H. Nah, pertama buat dulu. Nah, yang di sebelah kiri itu sebenarnya namanya daerah asal. Atau domain. Begitu. Di sini daerah kawan. Atau codomain. Gitu ya. Nah, di soal kita ini dikasih nama A. Ini dikasih nama B. Oke, kita lengkapi 1, 3, 4. Oke, lalu yang B nya 2, 3, 4, 5. Lalu katanya minta relasinya itu kurang dari. Oke, kita panah-panahin. 1 itu kurang dari 2, 1 itu kurang dari 3, kurang dari 4, kurang dari 5. Oke, bagaimana dengan 3? Oh, 3 itu kurang dari 4, kurang dari 5. Bagaimana dengan 4? 4 itu kurang dari 5. Selesai. Nah, jadi yang A selesai. Berikutnya yang B, pasangan berurutan. Jadi kita kasih gini, 1 daerah asalnya di kiri, 2, 1, 3. Berikutnya 1, 4. Berikutnya 1, 5. Berikutnya 3, 4. 3,5. Lalu 4,5. Oke, selesai. Sekarang yang C, diagram Kartesius. Nah, diagram Kartesius kita sudah belajar di sebelumnya, yaitu menyatakan dalam X dan Y. Daerah asalnya sebelah sini, daerah kawannya sebelah sini. Oh iya, yang ditunjuk-tunjuk ini namanya range atau daerah hasil. Ya. Nah, jadi kita gambar nih. 1,2 di sini, 1,3 di sini, 1,4 di sini, 1,5 di sini, 3, nah gitu ya, 3,4 di sini, 3,5, 4,5. Oke, cukup sampai di sini. Mudah? Mudah. Menggambar diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Sampai berjumpa.